materi yang diberikan itu menarik karena saya betul-betul pemula dalam kegiatan ini. Tapi yang paling bermanfaat adalah selama ini kami mampu mengakses Wikipedia namun belum paham cara membuat artikel atau masuk ke dalamnya. Sehingga dengan ada Wikilatih ini, kami menjadi tahu bagaimana cara membuat sebuah artikel, kemudian bagaimana memasukkan ke Wikipedia, bagaimana menyunting. Kemudian yang paling menarik di hari terakhir adalah bagaimana kami diperkenalkan keyboard Lontara Bugis Makassar yang merupakan kearifan lokal di daerah kami. Materi yang paling saya suka di kegiatan ini adalah menyunting artikel, khususnya ketika masuk di suntingan coding. Jadi banyak hal yang kami dapatkan di situ, terutama bagaimana mengedit artikel-artikel di Wikipedia. Karena selama ini ternyata pemahaman kami tentang Wikipedia itu hanya sebatas membaca saja. Tetapi ternyata kami bisa melakukan hal yang lebih, yaitu bisa melakukan editing, bahkan memasukkan artikel-artikel tersebut. Jadi tentunya semua materi buat saya itu bagus. Dan yang terpenting adalah bagaimana ketika saya mengetahui itu Wikipedia seperti apa, dan ketika saya mengetahui bagaimana membuat sebuah artikel, bagaimana kemudian kita bisa nanti mengedit, kemudian bagaimana kemudian terakhir mungkin bagaimana ketika kita bisa mengeksplor apa yang ada dalam hati kita untuk menjadi sebuah artikel. Antusias mengikuti pelatihan ini. Malahan mereka berpikir bahwa 3 hari saja tidak cukup untuk pelatihan seperti ini. Mereka masih ingin ditambah jumlah harinya sehingga mungkin mereka betul-betul merasakan manfaatnya dan mereka bisa lebih hasilnya bisa lebih kelihatan sehingga betul-betul mereka bisa menjadi mereka bisa dipersiapkan menjadi pelatih nantinya. Setelah kegiatan ini mungkin kami akan melakukan diseminasi, terutama di musyawarah guru mata pelajaran ke teman-teman guru, karena kami punya guru terutama di pelajaran saya itu ada kurang lebih 600 orang. Itu mudah-mudahan bisa keduanya mendapatkan informasi ini. Jadi kami akan melakukan itu. Setelah ini kami akan kumpul bersama. Dan di awal mungkin kami akan membuat komunitas bersama dengan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini sebagai awal dari kegiatan kami. Kami dari Goa, tidak hanya saya seorang, kami sudah melakukan diskusi kecil. Dan tindak lanjut yang akan kami lakukan adalah bagaimana mensosialisasikan kegiatan ini dengan rekan-rekan kami sesama guru. Kami berencana pertama melalui komunitas kelompok kerja kami, bagaimana bisa membantu teman-teman untuk memperkenalkan tentang Wikipedia ini. Jadi ke depan kami sangat berharap ada tindak lanjut. Mungkin ada nanti istilahnya mungkin mengevaluasi dari kegiatan pelatihan ini sehingga kita bisa melihat yang mana peserta yang bisa betul-betul melaksanakan tugas nanti untuk melatih menjadi trainer untuk kegiatan pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Dan sekali lagi kami sangat berharap untuk kerjasama lebih